narasumber saya kali ini adalah Ibu Siti Aulia. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yusuf Budi Astari dari Prodi PGSD, Sekolah Pertanian, semester 5. Kali ini saya mewawancara Ibu karena kami diberikan tugas dari mata kuliah bimbingan mentoring untuk mewawancarai guru BK di sekolah ini, di MTSN 3 Rokanhulu. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara, Ibu? Bersedia. Baiklah, saya ingin tahu dulu nama Ibu ini. Dengan Ibu siapa ya, Bu? Oke, mohon dulu, Bu, ya. Nama saya Siti Aulia Putri Rahman. Dulu ya, sebagai guru BK di sini ya, dulu di Universitas. Ibu Siti ya, Bu, berarti. Nah, langsung saja ke pertanyaannya ya, Bu. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi guru BK di sekolah ini? Sekitar 3 tahun lebih ya. Sekitar 3 tahun. Pertanyaan kedua, ada nggak, Bu, alasan Ibu untuk menjadi guru BK di sekolah ini? Saya kuliah jurusan psikologi ya, psikologi konsentrasinya psikologi pendidikan. Jadi ya saya kebimbingan konseling gitu ya, karena suka aja sama anak-anak. Dan cita-cita saya inginnya jadi psikolog anak ya. Jadi kalau bimbingan konselingnya kan berhubungan juga dengan anak. Saya senang lah jadi dengan anak-anak. Terus saya tertarik dengan masalah yang berhubungan dengan masalah perkembangan anak. Karena bimbingan konseling kan dia perkembangan di anak remaja, remajanya gitu kan. Jadi ya suka aja gitu di bimbingan konseling karena ada hubungan dengan perkembangan anak. Suka ya, Bu, tertarik lah gitu dengan yang berhubungan dengan perkembangan anak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, pendapat Ibu nih, apakah BK ini berperan penting di dalam dunia pendidikan? Penting sekali. Karena ya itu tadi, anak ini kan dibentuk bukan hanya dari pelajarannya aja kognitif, tapi juga dipengaruhi oleh afektif dia, afektif dan perilaku ya, dengan perilaku. Jadi dalam belajar bukan cuma pelajarannya aja kita perhatikan, bukan cuma bagaimana dia belajar, bagaimana hasil belajarnya, itu aja yang kita perhatikan. Tapi perlu juga perhatikan perilaku dia, afeksi perasaan dia, ya kan, mengalami bagaimana sih perkembangan belajar dia. Dan kebanyakan perkembangan anak di usia ini mereka banyak perlu dan butuh untuk dimengerti. Jadi ya penting kita memahami perasaan dia, perilaku dia melalui bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling kan ada kita namanya bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bagaimana dia bersosial dengan kawannya, bimbingan belajar juga ada. Jadi itu penting untuk dunia pendidikan. Sangat penting ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, nah kan Ibu sudah 3 tahun nih menjadi guru BK di sekolah ini. Apa saja kegiatan BK yang Ibu lakukan di sekolah ini? Kegiatan BK ya bimbingan, memberikan layanan ya, layanan kasih tahu kelas, layanan belajar, layanan konseling pribadi, ada yang buka layanan konseling pribadi langsung anak yang datang ke sini gitu kan, menceritakan masalah dia. Terus ya ada juga layanan penyentasan masalah. Ada anak kasus bermasalah, baik itu masalah sosial, ada anak berantem atau masalah dengan nilai dia. Ya, kami melakukan penyentasan masalah gitu. Kami ambil gitu, apa sih masalahnya, bagaimana kita selesaikan bersama-sama. Kendala apa saja yang Ibu hadapi selama menjadi guru BK? Kendala sih
gabut, banyak kali misalnya nggak nanti sebenarnya itu ya wajar ya. Kalau sih kayak hubungan kerja sama sih sama guru yang sulit, mungkin ini karena ketidakpahaman prosedur penanganan masalah gitu ya. Jadi mungkin kendalanya ke ini, kebanyakan masalah itu guru BK masih sih pemikiran bahwa setiap masalah itu guru BK gitu langsung gitu ya. Sementara ada tahapannya, tahapan gimana kalau guru bidang studi atau guru mata pelajaran menemukan masalah di kelas ya kan, harusnya tahapannya itu yang dari guru bidang studi dulu kan, jika dia tidak mampu barulah ke wali kelas kemudian baru ke BK. Permasalahan yang biasanya itu terjadi langsung semua guru BK. Jadi ya pengalaman saya lah gitu, guru BK jadi lebih bisa dibilang kewalahan gitu. Masalahnya kok gitu aja ke guru BK, tapi konsultasi lagi kan akhirnya sih untuk dari wali kelas saya sibuknya lah kan gitu lah apa ya, tapi guru BK melihat karakter anak sendiri. Ini bagaimana karakter yang introvert, extrovert, bagaimana dia pendiam untuk dia mengajar. Kalau misalnya anak yang kira-kira dia introvert, dia masih jadi yang introvert, yang pendekatannya harus lebih ke pendekatan ini. Humanistik tadi, bagaimana saya memahami karakter anak ini, perbedaan anak ini dulu. Dia cocoknya bagaimana? Jadi ya kalau strateginya, saya memahami sifat anaknya dulu. Ada berbeda-beda tadi kan. Ada yang juga dia kaya, terbuka, lebih ke tanpa di apa namanya kita tanya-tanya kan dia bercerita. Gampang gitu ya, dia mau mengungkapkan masalah dia. Ini buat saya tuh gini gimana dia menurut ibu, dia kan lebih terbuka gitu ya. Ya sebenarnya lebih apa ya, tinggal mengarahkan aja lagi dia. Dia sebenarnya udah tahu apa yang harus dia lakukan. Saya sebagai guru BK mengarahkan, tinggal mengarahkan. Beda dengan yang terakhir tadi. Pendekatan dulu kepada anak. Dia melihat karakteristik anaknya dulu. Nah Bu, untuk di MTSN Kidarol ini ada berapa guru BK? Ada 3. Nah kan Bu, di dalam bimbingan konseling itu kan ada kasus yang ringan, ada yang kasus yang berat. Nah untuk kasus ringan itu seperti apa sih Bu yang berikut tangan Ibu? Ringan seputar masalah belajar anak, ya kan masalah biayanya, cabut, bolos gitu kan, terus saling ngejek-ngejek dengan kawan, habis itu dia apa namanya cekcok lagi tuh berantem ya gitu, semua ingat lah masih ingat, kemudian dia tidak mengerjakan tugas, terus masalah sosial, persinggungan dengan kawan, kemana lah masalah kemana, itu yang benar. Itu tadi yang biayanya ya Bu. Kalau untuk kasus yang beratnya Bu? Kasus yang berat lebih kepada susila, kriminal gitu ya. Kayak kayak susila tuh ya dia pacaran kemudian sudah melakukannya kayak cuma malah mengumpulkan lagi gitu. Kalau kriminal ada yang kasus mencuri, ada terus ada yang pernah kasus orang memakai narkoba, terus lagi yang berat ya. Terus jadi sportif gitu dia sampai yang sampai sudah ditangani sampai ke apa namanya kita berkonsultasi dengan orang luar masalah global. Sudah pernah ya bu kasus apa? Ya. Jadi kayak mana penanganannya? Ya putusan akhirnya
anak ini harus dikeluarkan dari sekolah. Setelah diinterogasi, setelah menyebar, sejauh mana masalahnya permasalahan dia dengan anak yang baru. Dan saya ya memang sudah diupayakan lagi gimana ya kalau secara apa mendingan untuk anak ini ya sudah dilakukan, cuma karena kita dibawa sekolah apa ya mau naik instansi sekolah di mana kita harus mematuhi peraturan yang sudah ada dibuat juga, di mana yang kalau sudah melanggar niat kriminal narkoba dan narkoba ini konsekuensinya memang sanksinya adalah keluar dari sekolah. Guru BK tidak lepas dari ini ya, bekerja sama dengan wali kelas, guru bidang studi, wakil kesiswaan, wakil kepala, bahkan kepala sekolah juga, kepala madrasah. Jadi ya ini hubungan kerja sama dalam menangani masalah siswa itu tidak lepas dari hubungan guru, semua guru bidang studi, kita balik kelas, semua, jadi semua ikut membantu ya. Iya. Baiklah Bu, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Kesan dan pesan Ibu selama menjadi guru BK. Kesan Ibu ya. Kesannya ya karena saya ini ya karena suka dengan perkembangan anak. Kesannya walaupun kadang-kadang ada masalah berat dengan membuat ganggu pikiran. Mengganggunya jadi kayak gimana ya mengenai anak ini biar anak ini bisa lebih berkembang di usianya, bisa berubah dengan sikap yang lebih baik gitu. Tapi saya misalnya banyak pelajaran yang bisa saya ambil dengan berbagai macam variasi karakter anak gitu. Ternyata anak tuh kalau yang kayak gitu kayak gini, anaknya karakternya seperti ini. Itu ya banyak ya saya ambil pelajarannya dari kasus-kasus yang saya tanya ini. Terus kalau pesannya, pesan untuk adik-adik apa gimana? Untuk menjadi guru BK ini, kita cintai aja lah gitu kerjaan ini. Dan harus ini ya, harus cinta dengan anak-anak. Nah, gitu. Kenapa? Karena menghadapi anak-anak tuh gampang-gampang susah loh gitu. Karena kalau kita nggak cinta ya bisa-bisa kita malah bukannya melindungi anak malah tuh nggak sabar sama anak. Nah, gitu ya. Jadi kita harus cintai dulu, cinta dengan emang sayang lagi sama anaknya, kemudian cinta dengan profesi BK ini, bimbingan konseling ini. Karena ya kita kalau nggak kita nggak cinta kita bisa marah sama anak, nggak sabaran, tapi kita berhubungan dengan masalah-masalah anak. Ibu, terima kasih atas kesediaan waktu Ibu. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber saya, Bu. Saya izin pamit ya, Bu.